nya jauh dari sini ke hotel kita. Apa, sayang, tukang beca di sini itu kuat-kuat. Aduh, tetap aja yang sekuat-kuatnya yang ada dia gempor. Kesian ah. Gak akan gempor. Kamu lihat sendiri tukang becanya. Aduh. Van. Hah? Mau sampai kapan nih jalan kaki? Aduh. Pi, gua kalau suruh jalan rada capek banget, Pi. Eh, hotel kita masih jauh lagi. Naik taksi duit gua udah tipis. Wah, mana sih? Pi, ini ada Andong. Kita numpang aja, siapa tahu gratis. Iya, bagus. Iya. Mas, Mas. Iya, Mas. Maaf, Mas. Kita ini mau numpang sampai hotel di sana itu boleh? Oh, boleh, tapi udah penuh, Mas. Wah, udah penuh ya? Iya. Bisa sih, tapi di depan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, bisa di depan, ya? Di depan, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Iya, yang penting sampai hotel ya, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana Mas? Sekarang udah bisa numpang toh? Iya sih Mas, tapi jangan di atas kudanya juga dong. Mas Ervan. Ya Pak. Tugu muda ini kan ciri khas kota kita, ya, kota Semarang. Itu kalau saya lihat udah kotor, udah kusam gitu loh. Jadi kalau bisa ya dibersihkan gitu. Oh, ya. Dibersihkan ya. Ya, ini kalau juga perintah gitu ya. Ya. Kalau masalah membersihkan itu ya saya bisa, Pak. Ya. Tapi masalahnya iki loh, Pak. Apa? Tinggi. Nah, saya enggak tahu itu yang harus pakai apa yang bersihin ya, Pak ya. Nah, gini, itu kan sudah menjadi bagian dari tugasnya Mas Ervan. Betul, Pak. Ya, Mas Ervan cari akal lah gimana cara ngebersihnya. Oh, ya. Iya. Saya tinggal dulu mau makan siang. Oh, iya. Ya, enjoy, Pak. Iya. Iya, Dek. Lagi dibersihkan. Mas Ervan, udah belum bersihnya? Ini, Pak, lagi saya bersihkan. Ya, elah. Kenapa, Pak? Lo tadi katanya suruh dibersihkan. Ya tapi jangan diturunin ke sini. Kan katanya saya suruh cari caranya, ya saya caranya kayak gini, Pak. Sana naik apa, Kak? Ah, sudahlah, Pak, tanggung, Pak. Sudah, ini sudah mau bersih, Pak. Mas, ini gimana bawanya lagi? Ah, sayang. Banyak banget belanjaan kamu. Iya dong ya, mumpung lagi di sini aku puas-puasin belanja peraknya, lihat tuh. Bagus-bagus soalnya kan. Ya iya, orang di sini tuh pusatnya, Kampung Perak. Iya. Ngomong-ngomong kita pulang naik apaan nih? Kita pulang naik beca aja, ya. Naik beca? Jangan, Yang. Aduh, jangan naik beca, kasihan tukang becanya jauh dari sini ke hotel kita. Apa, sayang, tukang beca di sini tuh kuat-kuat. Aduh, tetap aja, Yang. Sekuat-kuatnya yang ada dia gempor. Kesian, ah. Gak akan gempor. Kamu lihat sendiri tukang becanya. Tuh. Walah. Robokop. Iya, Robokop, Bang. Hotel ya, biasa. Dia gak paham. Oke. Oke, ya. Kalau kayak gini mah, udah pasti gak bakal. Iya, ini mah kuat banget, sih, Seng. Aja sampai Jakarta bisa kita. Astagfirullahaladzim ya, itu beca ya. Untung aja itu si Roren nggak apa-apa. Roren sini nih, lihat korbannya ya. Kasihan ini teh ya, sakit ya. Sakitnya sih nggak seberapa manusia.